Jadi hari ini merupakan sidang kabinet yang terakhir. Bapak Presiden memberikan arahan untuk para menteri mempersiapkan poin-poin utama yang akan disampaikan kepada publik. Apa yang menjadi capaian selama 10 tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi, yang pada periode awal dengan Pak JK, yang kemudian dengan Pak Ma'ruf Amin. Dan poin-poin itu sudah siapkan, termasuk blueprint untuk transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tadi secara garis besar sudah disiapkan dan disepakati, sehingga dengan demikian mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini semua capaian pemerintah bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal-hal berkaitan dengan Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, PMK, dan juga Marinvest. Dan tadi juga yang juga menjadi arahan baik oleh Bapak Presiden yang sekarang, Pak Jokowi, maupun Presiden terpilih, Pak Prabowo, dalam waktu dekat ini beberapa menteri akan dikoordinasikan untuk memperdalam apa yang sudah menjadi putusan dalam sidang kabinet paripurna pada hari ini. Ya. Juga akan ada sidang kabinet.